Hey guys, welcome back to my channel. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan. Oke, di video kali ini berkenaan satu website yang dia bernama Pirate Cash. Banyak yang komen, ini antara komen yang paling banyak setakat inilah yang saya nampak. Bang, Pirate Cash review, kenapa tak main? Oke, sekarang saya mau try review lah, dan saya mau try sign in buat pertama kali, dan saya mau lihat lah apa yang ada di dalam apps ni untuk terbukti membayar atau tidak. Oke, saya sudah cek di YouTube, ramai yang buat video memang betul-betul membayar untuk Pirate Cash ni. Jadi pastikan kamu nonton video ini sampai habis untuk sama-sama kita lihatlah bagaimana cara kerja di aplikasi ini. Saya akan tunjukkan satu persatu, kita akan cek satu persatu. Oke guys, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, share video ini untuk saya lebih semangat buat video untuk kamu semua. Oke, cek video ini. Oke guys, ini adalah website untuk Pirate Cash nih. Jadi untuk pergi ke website ini, link ada di description di bawah. Di sana kamu klik saja link tersebut. Nanti otomatis kamu akan dibawa ke halaman inilah. First yang perlu kamu lakukan ialah tekan sign in di bagian atas nih. Setelah tekan sign in, kamu tunggulah, akan muncul halaman seperti ini. Di sini bagi yang ada sudah register, yang sudah register boleh terus sign in lah. Bagi yang belum ada apa-apa account, belum ada apa-apa ID, kamu boleh register sekarang di bagian ni. Kamu tekan saja register account seperti admin. Admin belum ada apa-apa account, jadi admin akan register lah dulu terlebih dahulu. Tekan saja register account. Nanti kamu akan dibawa ke halaman seperti ini. First sekali masukkan username dan masukkan email dan masukkan password. Oke, saya buat terlebih dahulu. Oke, masukkan saja seperti apa yang mereka suruh. Lepas itu tekan saya bukan robot dan create account. Oke, saya skip di bagian ini. Nanti saya akan lanjutkan. Guys, tambahan untuk bagian I am not robot tuh, di sini akan keluar seperti inilah. Disuruh pilih gambar yang mana, pilih semua image, ikut saja arahan disertakan. Yang disertakan pilih semua image yang mengandungi bot. Pilihlah image yang ada bot, tekan saja, kamu klik dan kamu sahkan seperti itu. Oke guys, setelah kamu register, setelah kamu masukkan email, setelah masukkan password, dan setelah masukkan I'm not robot tadi, nanti akan muncul seperti inilah. Oke guys, klik saja start playing. Oke, akan muncul seperti ini. Oke, hal yang pertama yang perlu kamu tahu di sini, yang mana dia ada dua bagian di bagian atas nih. Yang pertama gold coin, yang kedua cash balance. Yang perlu kamu kumpul di bagian ini yaitu gold coin dan cash balance. Oke, di sini ada di bawah satu spin lah, kita perlu spin. Dan terlebih dahulu kamu perlu notice satu VIP email yang perlu kamu lakukan terlebih dahulu. Oke, first kali yang perlu kamu lakukan untuk sahkan email, klik saja di bagian nih. VIP email yang ada merah nih, amaran nih, klik saja. Nanti kamu akan dibawa ke halaman seperti ini. Oke, di bagian ini kamu klik saja seperti ini yang mereka tunjukkan. Klik here, kamu klik here. Nanti otomatis kamu akan dibawa ke halaman ini. Email address will be verified after you click a confirmation link. Oke, dia suruh kita tekan link lah. Jadi kamu pergi ke Gmail kamu. Oke, saya login di handphone saya yang satu karena Gmail saya di handphone yang ini. Oke, oke, akan masuk lah. Kita cek adakah masuk. Oke guys, ada masuk email. Oke, emailnya seperti ini. Kalau kamu boleh lihat, oke seperti ini. Kamu klik saja di situ, klik here to verify email. Klik. Oke, nanti kamu akan dibawa ke halaman ke Google lah seperti biasa. Oke, dia akan muncul seperti ini. Dia bilang email confirm for pemburu dolar lah. Ikut kamu punya username lah. Dia akan beritahu. Oke, kita try refresh. Adakah sudah refresh? Sudah verify? Oke, kita refresh. Oke, sekarang sudah verify. Oke, next kita perlu tahulah apa yang ada di aplikasi ini, bukan aplikasi, website ini. Oke, di sini di bagian atas nih, klik di garis tiga nih. Oke, di sini ada wheels, ada referrals, ada crew, ada offers, ada link, ada duel, ada top, ada rewards. Oke, first kali saya mau pergi di bagian top. Saya tertarik dengan top nih. Oke, di bagian top nih, top 10 lucky pirates from the past hour. So, orang yang dapat ganjaran tertinggi lah sejam yang lalu. Oke, dia dapat sebanyak $247 dalam 1000 lebih ringgit Malaysia, yaitu Takin OP. Yang mana? Yang kedua ada 2220 USD.
dan seterusnya lah sampai ke bawah. Oke, bagaimana nak dapatkan sebanyak itu? First kali yang saya tahu ada referral di bagian ni. Wajiblah kamu invite orang, kamu akan dapat ganjaran seperti biasa. Oke, apa yang kamu akan dapat? Di sini dia bagi tahu kamu akan dapat, tak pasti jo. Oh, you need more goals, invite new friends, new pirates and get free coins. Oke, dapat goal lebih lah. Untuk jika kita refer orang, kita akan dapat goal yang bagian ni. Oke, kamu akan dapat goal yang di bagian ni. Tak pasti apa fungsi goal ni, mungkin kita boleh tukarkan ke cash balance. Oke, di sini dia bagi tahu up to 20 USD, refill 25. Tak pasti macam mana ni. Nanti saya kaji lebih lanjut lah. Oke, kita next tempat lain. Oke, kita cek lain-lain di bagian crew. Di sini ada active member lah. Jika kita invite orang, mungkin akan muncul di bagian ni. Oke, di bagian wheels ni seperti biasa spin lah. Karena itu memang utama di website ini, yaitu spin. Jika kamu lihat di bagian spin ni, ada beberapa ganjaran yang disediakan. Yang mana di sini ada cash, ada chest, empty kosong lah, kamu tidak bertuah kalau dapat yang merah ni. Jika kamu spin, ada scratch yaitu gosok lah, macam gores-gores dan menang. Ada gold dan ada joker 1/3, tak pastilah apa fungsinya dan sama saja yang lain. Oke, kamu klik saja spin seperti itu. Oke, kejap, dia banyak. Oke, saya dapat joker 1/3, tak pasti. Oke, tak pastilah macam mana. Nanti next video mungkin saya akan ulas, karena first time saya bermain di aplikasi ini. Oke, guys. Oke, next di bagian offer. Oke, guys, di bagian offer kita ada seperti ini, yang mana jika kita download ataupun kita jawab survei, kita akan dapat inilah Pirates Gold 50, 100. Jika kita download aplikasi Boatsking, survei dapat 85. Ini dapat 10, dapat 10, dapat 40 dan banyak lagi lah sampai ke bawah. Oke, next saya mau tunjukkan di bagian duel. Tak pastilah ada apa di bagian duel ni. Oke, review kali ini sepintas selalu saja tentang aplikasi ini. Mungkin next video saya akan bahas lebih lanjut lah. Harap kamu faham karena first time saya bermain di aplikasi ini, di website ini. Oke, duel ni macam game. Tak pastilah apa fungsinya. Battle Royale. Apa nih? Oke, tak pasti juga apa fungsinya. Kita next lah. Banyak betul iklan. Oke, next di bagian top sudah, di bagian rewards 2021. Di sini tak pasti free VIP, ada free gold apalagi nih. Free VIP, free gold 100 koin 10 hari tambah 1000 jackpot tiket. Tak pastilah mungkin dia suruh beli atau tidak. Oh, di bawah ni ada badge lah, badge yang jika kita berjaya dapat, nah kita anulah macam ni, kita dapat 15, so kita akan dapat lah title ni, Uncharted Corner, title The Gambler, jika cukup 10 dan banyak lagi di bagian bawah. Oke, next di bagian apa lagi yang saya belum lihat. Oke, macam semua sudah. Oke, first kali yang perlu kamu tahu tadilah yang saya sudah cakap, ada dua penting di aplikasinya, yaitu Pirate Gold dengan cash di bagian ini. Jadi di bagian cash balance inilah yang kamu akan dapat ganjaran nanti. Oke, di sini kita lihat pengeluaran yang ada, yang mana ada ke PayPal dalam masa 1 hingga 6 jam kita akan dapat pembayaran tersebut. Contohnya lah, kamu keluarkan 100 USD bersama dalam 436 ringgit, tak silap saya. Nanti mereka akan cas lah 10%, mungkin kamu akan dapat dalam mungkin, kalau kamu keluar 100 USD, kamu dapat dalam 90 USD saja. Dan kamu boleh keluarkan juga ke Skrill. Ini sama saja fungsinya macam PayPal, tapi saya galakkan kamu keluarkan ke PayPal ataupun Bitcoin. Itu dua saja yang penting. Dan di sini pun ada wire transfer lah, automatic ke account bank kamu. Tak pasti kenapa tak boleh nih, dia macam gelap. Oke, setelah kamu cukup 100 USD, nah, kamu masukkanlah email PayPal kamu dan kamu cash out. Oke, guys, itu saja video kali ini. Jika kamu ingin bermain di aplikasi ini, saya alu-alukan, link ada di bawah. Klik saja link tersebut dan mungkin next video saya akan bahas lebih lanjut tentang aplikasi ini. Oke, guys, terima kasih yang selalu komen di bawah, dan jika ada apa-apa pertanyaan lagi, komen saja di bawah. Saya akan notice, saya akan buat video untuk kamu. Dan jangan lupa subscribe, like, share, itu yang penting supaya saya lebih semangat buat video untuk kamu semua. Oke, guys, sampai sini saja video kali ini. Assalamualaikum and peace.